mau bercerita tentang bebek dan burung hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kerajaan binatang tinggallah seekor bebek yang jago gosip. Bebek itu suka ngejek temen-temennya. Burung hantu merasa resah. Dia tahu kalau bahwa penyebab semua ini adalah burung hantu. Bebek. Terus burung hantu itu memikirkan saat suatu cara bagaimana caranya memberi pelajaran kepada si bebek. Terus malam dia nungguin bebek. Selamat malam bebek. Sapa burung hantu. Hei, kau rupanya si mata siang. Jawab si bebek mengejek. Apa itu sih si mata siang? Tanya burung hantu. Tidak mengerti. Hehehe. Si mata siang. Kakak burung hantunya nggak tahu mata siang itu apa. Kalau bebek tuh masih tahu. Kalau siang matanya sipit, kalau malam matanya lolong. Hehehe. Memang keterlaluan kamu bebek, kata burung hantu. Salah mereka. Kenapa mereka bodoh. Terus ini bebeknya hilang. Memangnya ada apa dengan kamu ini sok usil tuh. Terus burung hantu manggil semua teman-temannya. Terus di hadapan si bebek ada burung hantu yang sedang berdebat. Terus kata burung hantu, jangan dikeroyok. Biar temennya tahu bebek itu. Terus aku tidak terima apabila mendapat tuduhan seperti ini. Terus itu burung hantu malah ada batu. Melempar batu ke bebek. Terus lihatnya itu arahnya ke burung hantu gitu. Terus bebek bilang kuek kuek gitu. Terus burung hantu lempar lagi
bilang kuek kuek kuek. Jadi dia nggak bisa gerak. Terus dia nggak bisa ngomong kuek 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 terus. Ya sebebek ini sulit untuk berbicara. Soalnya dia ngomongnya kuek 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 gitu terus. Jadi nggak bisa muncul lagi.